saat ini sejak tahun berapa? Kalau awal di tahun 87. Di sini Pak tempatnya dari dulu? Dulu mah di Bandung. Bisa diceritain Pak, gimana awalnya pembuatan lahan ini sampai sekarang? Ya kalau dulu kan ya kayak teman-teman lah, kita kan orang-orang gak tidak bermodal gitu. Ya didorong-dorong dulu kayak orang teman-teman kayak gua kayak kita dulu gitu. Terus udah berapa tahun, dari tahun 87 sampai 90 mulai kita merintis apa mangkal ya gitu, di kaki lima trotoar sampai tahun 2002 kita masuk ke Jatinangor sampai sekarang. Itu cabangnya hanya di sini aja apa Bapak? Ada di Tanjung Sari. Tanjung Sari ada. Ada, terus di Cibuisi ada. Di Ciseke ada. Ada Bapak yang punya? Iya. Ini dagingnya dari daging sapi ya, Pak? Iya. Belinya dari mana, Pak? Di Astananya. Masak. Biasanya dagingnya bagian apa nih Pak yang Bapak? Biasa kalau saya pakai bagian paha, kan bagian pahanya bagian pentol. Pentol. Tapi itu nama relatif, misalnya kalau di Bandung bedanya lagi, kalau di Bandung mah pentol itu bagian paha, tapi ada bagiannya lagi. Tenaga kerja di sini karyawannya berapa orang Pak? Taulah kita rata-rata sehari 5 juta aja, 20 juta ya. Sekitaran lah, kita rata-rata 50-an per bulan. Ada batagor, ada aneka jus, ada minum-minuman teh botol ya gitu. Pak, suka dukanya jadi pebisnis bakso ya, tuh gimana sih? Banyak sih sebenarnya. Kalau kita, tapi tentu kita mengapa kita gimana ya menyikapinya sebenarnya. Pasti ada suka duka, ada yang kalau ada lagi tapi semuanya harus jalan dengan sabar. Dan ulat sebagai orang yang tidak bermodal tadinya, sekarang sampai bisa kayak gini ya udah pencapaian yang lumayan menurut saya. Kenapa Bapak bisa menjual bakso dan menjual yang lain? Karena kebiasaan saya bakso. Yang saya kuasai bakso. Lain-lainnya kita bisa. Bapak asal dari mana? Loh, Bapak di Tegal. Pak, kenapa sih beda dari yang lain pakai kangkung gitu, Pak? Nggak pakai sawi? Ya, sebenarnya sih tadinya pakai sawi juga sih. Cuma waktu di Bandung, sawi itu nggak ada. Susah. Oh. Iya, susah bisa. Jadi ya, dari barang-barang sayur, ini pakai kangkung. Iya, itu sebenarnya juga sengaja. Pakai kangkung juga sengaja. Cuman kebetulan aja, pakai kangkung. Tapi jadi sampai sekarang ya, Pak? Iya, orangnya nggak mau ganti. Oh. Jadi nah, itu aja gitu. Jadi gini, saya ini kemarin saya pesen bihun sama bakso tahu. Yang jadi ciri khas di bakso tahu ini di kuahnya itu ada ini macam namanya ini kampung. Yang jadi ciri khas di bakso tahu ini karena di kuahnya itu ada kampungnya. Iya. Ini saya Players, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do?
soon as